Nabi ni banyak maklumat dia. Ada benda yang disuruh sampai kepada umat dia, maka itu wajib dia sapa. Ada yang tidak dibenarkan disampaikan, ha, seperti bila kau berlaku kiamat kau berapa dia. Ada Nabi Muhammad diberi pilih nak beritahu, kau tak si beritahu. Macam nama-nama orang munafikin, Nabi Muhammad beritahu kepada seorang sahabat nama Huzaifah Al-Yamani. Sayyidina Abu Bakar tak tahu, Sayyidina Umar saya tak tahu, Sayyidina Osman tak tahu, sahabat mati tak tahu. Sayyidina Huzaifah Nabi Muhammad royak belakang, orang ni nama sekian-sekian, kapung sekian-sekian, sekian-sekian. Jadi Nabi Muhammad tak beritahu semua benda. Ada maklumat yang Nabi Muhammad tidak dibenarkan beritahu. Ni Nabi Muhammad beri maklumat mengenai orang yang terakhir keluar daripada neraka. Oh, tahu habis. Bukan kata siapa kiamat, no. Siapa hari kiamat ni pun Nabi Muhammad tahu juga cerita-cerita. Katanya Nabi Muhammad, aku tahu siapa dia yang terakhir keluar daripada neraka. Ada riwayat Nabi Muhammad sebut nama dia. Juhainah kau nama. Ada, Nabi sebut je lah nama dia. Maka ulama kata hadis ni sedih dan gembira. Bagi Juhainah tu ada dari riwayat sebut nama. Sebut nama Juhainah. Maknanya orang yang terakhir keluar daripada neraka adalah nama Juhainah. Maka hadis ni sedih pun ada, gembira pun ada. Sedih kerana dia orang yang paling akhir sekali keluar daripada neraka. Allah sedih mula. Sedih waktu tu. Tak tahu beribu tahun cuma mana tak tahulah. Orang tinggal satu semaya pun 80 tahun dah duduk dalam neraka. Satu saat dalam neraka tak reti nak digambarkan kesakitan yang kita rasa. Azab yang paling kurang sekali dalam neraka, apa dia? Katanya Nabi Muhammad, seorang lelaki disuruh pakai selipar saja. Pakai selipar saja kejap dia. Tak kena katok, tak kena gocoh, tak kena godok dengan api. Tak, tak. Kejap dia pakai selipar ya. Lagu mana selipar dia? Apabila disuruh kaki selipar dia gelegok otak bunyi gelegok. Tak tahu panas setara mana. Hak tu paling rengis sekali. Paling rengis sekali azab dalam neraka. Katanya Nabi, seorang lelaki pakai selipar, maka gelegok otak dia panah. Gelegok kaki tak sedok kecek. Gelegok otak gelegok. Hak tu hak paling. Tinggal semaya 80 tahun duduk dalam neraka. Sebab tu kita kalau ada gapo-gapo dengan Tuhan, hak tak sudah lagi, sudah cepat-cepat. Nak duduk kau dalam neraka, walau boleh masuk syurga pun, satu saat dalam neraka tu cukup menderita. Katanya ulama, baik tak boleh masuk dua-dua pada masuk dua-dua. Baik tak boleh masuk dua-dua pada masuk dua-dua. Masuk neraka pun boleh, betul lepas tu masuk syurga. Oh biarlah masuk neraka. Baik tak masuk dua-dua. Biar tak masuk syurga, tak apa, jangan masuk neraka ya. No, biar tak masuk dua-dua. Ulama kata baik salah tak masuk dua-dua pada masuk dua-dua. Ni kita sedak tak apa masuk neraka lepas masuk syurga pula. Uff, kecek. Kepik pitu menaung dah. Kepik pitu baru, wah. Neraka ni tak boleh buat gurah, kata. Tuhan nak zahirkan marah dia di neraka. Nah. Orang mas, akhir sekali. Dalam riwayat lain ada nama, Nabi sebut nama Juhainah. Hadis ni sedih lah, kata dia akhir sekali. Tak tahu berapa ribu tahun masuk neraka. Akhir sekali tu ubiklah Juhainah ni. Maka dalam riwayat kata hadis ni gembira juga kerana Nabi sebut dia akan masuk syurga. Jamin dah dia tu. Jamin dah. Sekalipun dia terakhir, Nabi kata dia akan keluar daripada neraka. Nama orang lain tak, Nabi tak sebut. Sekalipun terakhir, jadilah tapi boleh masuk syurga juga Nabi kata. Sekalipun hadis ni nampak terakhir, oh tetapi gembira ni sebut kepada Nabi jamin dah dia akan masuk syurga. Ada kata apabila keluar daripada neraka, tak serupa orang. Tak serupa manusia. Tak tahu jadi arah kelekung lagu tu. Maka sebelum daripada masuk syurga, katanya Allah Ta'ala mandi dalam satu kolam. Sebelum masuk syurga ni ada satu kolam dipanggil kolam hayah. Kolam kehidupan. Yang masuk selai tu, bangun, comel habis muka dia. Hak dulu serupa arah, berlekung apa semua, comel dah lah. Maka apabila comel dia pun nak masuk lah. Maka orang ahli syurga tunggu habis. Sain-sain dia, dia kata Allah hari ni orang terakhir ni. Dapat berita kata orang terakhir dah masuk syurga. Tubik pada dia, tak ada dah orang keluar daripada neraka. Neraka jahannam dihapuskan, ditutup. Tak buka pas bila-bila dah. Tak ada harapan dah nak tubik. Dia orang lah sekali. Maka apabila tubik sain-sain keluarga kau apa semua duk tunggu ni. Orang terakhir, siapa dia eh nama. Maka marilah dia.
Sain-sain kata, marilah kalau kita muka pintu lagu tu lah. Duk tunggu ramai-ramai. Dia duk masuk. Marilah lakuh derah lah kata. Allah, selama dah beribu, puluh ribu tahun tunggu kata demo tak siapa-siapa kata. Kawan tu senyap. Eh, marilah masuklah kata Allah. Bila lagi nak masuk? Ambo malu dia kata. Malu ke apa dia ke? Dia pun akad dah hari dia. Okay. Tulis lagi banduan neraka. Allah malu ambo. Tulis saya ni. Sekalipun comel dah habis tubuh dia tapi ada tulis lagi. Kesel di dah hari dia banduan neraka. Allah malu ambo. Pak katanya sain dia lagu mano? Maka sain-sain dia pun minta doa dengan Tuhan. Ni hok dok tunggu dia. Ya Allah ya Tuhan ku sialah ke dia. Dia malu ya Allah ya Tuhan ku tulis dah ayat dia. Hapuslah tulisan tu. Maka Allah Taala pun hapus tulisan dia. Dia pun nak masuk dalam syurga masuk. Oh masuk soko dia melapak. Oh tak ada dah tulisan, unggah dah dia. Unggah maka katanya Allah Taala unggah gigi masuk dalam syurga. Habis dia orang ambil belako. Penuh dah syurga. Kita kau tu ni apa dia orang lain. Nama sekian. Ah sudah. Tak cakap cari dia. Akhir sekali. Klik semula. Pergi muka pintu semula. Ya Allah ya Tuhanku. Ay penuh dah syurga. Ya Allah ya Tuhanku. Penuh dah. Ini dari hadis ni pun sebut ni. Rajulun yakhruju min hazahfa. Katanya Nabi. Seorang lelaki keluar daripada neraka ngesok. Zahfa ni ngesok dengan dada. Okay, ni. Ha, ni panggil ngesok. Ha, ngesok. Tak boleh nak bangun dah. Yang katok berapa ribu tahun. Kita yang gocoh dia orang 20 orang tu. Tak boleh nak agak apa dia. Ribu tahun. Ngesok dah. Tak tahu nak buat ke mana. Fayuqalu lahu maka dikatakan bagi lelaki yang terakhir saat ni. Gilah masuk syurga. Masuk syurga. Maka gilah kawan tu masuk dalam syurga. Maka dia mendapati manusia telah ambil semua dah syurga-syurga tempat tinggal. Ah oh, sudah habis dah kata. Ah sudah tak ada kat ambo. Weh, cekak tak kira berapa. Ha, yang mari berlaku. Tinggal lagi sorang hamba sudah nak cari duduk mana cekak tupai. Syurga ni tak ada istilah tupai ni. Tak ada istilah kata kita anak beranak pakai duduk dalam syurga ni. Mak duduk situ, ayah duduk situ. Dok tu hewi sebutir sorang. Syurga ni katanya dalam Al-Quran, ashabul jannah. Tua punya syurga. Tu hewi kepada kita, tukar gerai nama, syurga tu wi nama kita. Bukan kata kita tupai duduk ya. Kerana nikmat dalam syurga ni kalau kita tupai duduk hak Tuhan kita rasa tak sedap lah mana munggu hak orang kan Tuhan we duduk ya. Jadi kita akan serah tak apa nak sedap. Tapi kalau tukar nama ha ambil syurga demo nama sebutir. Oh menopak tak tahu kan. Rumah sendiri tu gak. Maka sorang boleh sebutir syurga, sorang boleh sebutir syurga. Patutlah ke mana nak jumpa dengan mu ayah kau nak jumpa dengan adik-beradik. Oh, pergi ziarah lah. Tetapi syurga masing-masing ada. Bukan kata oh, kita duduk ramai-ramai lah. Bilik ni dia mau tidur. Buat macam dalam rumah lagu tu. Eh, dok. Dia syurga masing-masing. Boleh sore-sore. Cuma kalau tak nak pergi ziarah, pergi ziarah lah. Orang syurga rendah nak pergi ziarah syurga tinggi misalnya. Kes rumah tak ikut. Oh, ni syurga lebih tinggi. Pas lagu mana? Dia amalnya sikit. Nak pergi ziarah syurga ciruk hok tinggi pas ciruk kata nak pergi ziarah firdaus. Oh sedak lagu ni. Ngaji tak lah mano, sembahyang tak lah mano, baca Quran tak lah mano. Ah nak pergi baca, nak pergi syurga hok sedak-sedak. Maka ulama kata boleh kau nak pergi ziarah syurga tinggi, boleh. Cuma Allah Taala ketika dia ziarah, Allah Taala akan tutup kecantikan syurga sain dia saat ni hok tinggi dengan cahaya. Maka dia akan rasa syurga dia paling comel sekali. Tengok Tuhan jaga hati kita supaya kita tak terasa. Kita pergi ziarah lah syurga tinggi mana. Kita duk rasa, oh syurga ambo comel lagi. Biar tak ada rasa tak puas hati dalam syurga ni. Sekalipun dia syurga yang paling rendah sekali. Kalau dia ziarah syurga yang tinggi pun dia akan rasa, oh. Weh, syurga ambo comel lagi. Padahal, hok kawai tu boleh tinggi lagi. Cuma ditutup oleh cahaya. Maka dia akan nampak syurga dia paling indah sekali. Maka apabila lagu tu penuh lah. Maka dia kembali kepada Tuhan. Maka dia kata, wahai Tuhan, manusia telah mengambil semua dah syurga-syurga. Maka dikatakan, bunyi suara kata, lagu mana dia mau teringat supaya atas muka dunia kau? Teringat atas muka dunia. Lagu mana teringat atas muka dunia? Teringat kata apabila orang dia penuh tak? Payah dah lah. Dia penuh orang ambil dah lah. Kena tupai orang dah lah. Jangan kiyah lagu tu. Nak kata syurga ni bukan supaya atas muka dunia. Dia penuh juga. Oh kena nopel lah ambanya. Lagu mana lah kata. Pas apa dia nak beri topel syurga dia. Maka katanya Allah Ta'ala. Demo ni penuh ngoyak tak atas muka dunia.
Katanya lelaki saat ni hamba pernah ngoyak. Maka dia koyaklah satu tempat yang paling indah. Comel seperti Kashmir ke apa dia yang koyak ni. Koyak. Di Kashmir tu ada satu tempat dipanggil Gunung Gabriel, Bukit Syurga dia panggil. Bukit Syurga ni kalau di Kashmir ni, Kashmir ni yang masuk sebelah India sikit, orang Pakistan sikit. Orang mana comel tahu orang masuk Pakistan ke masuk India. Tempat comel tak comel, kita tengok kau ni comel. Tengok kau ni comel. Semua arah comel. Setengah tempat tu kalau kita tengok kau ni nampak comel, pergi kat belakang sikit, tak comel rupanya. Di Kashmir ni tempat comel sungguh. Ah, ni panggil, dia panggil Jabal Rab, apa dia? Dia panggil Bukit Syurga dia panggil. Di Amir ada satu tempat dipanggil Jabal Rabbi, Bukit Tuhan. Kerana comel telajak, saya panggil Bukit Tuhan, Jabal Rabbi. Maka apabila lagu tu katanya Allah Ta'ala, ha, koya kamu. Maka aku akan wis 10 kali ganda dunia lagi hok mengkoya. Maka apabila lagu tu orang hok akhir sekali masuk keluar pada dengan aku ni, kata ke Allah Ta'ala, ya Allah tu aku nganyi kau lagu mana ni. Memel lah ambo hok last sekali. Ambo dah lah syurga habis. Dah kata, pas apabila ambo koya lagu tu aku nak wis 10 kali hok mengkoya. Ay kecek lagu mana ni, ya Allah tu aku ambo dah lah last sekali. Nganyi kau lagu mana. Nama pesenda ke ambo kau lagu mana? Katanya Allah, katanya mu pesenda ke aku kau sedekah mu ni raja, ya Allah ya Tuhan aku membuli buat apa saja. Buat nganyi kau lagu mana? Maka Rasulullah kata, katanya Abdullah ibn Mas'ud, aku dengar, aku tengok Rasulullah ketika riwayat hadis ni senyum Rasulullah. Suka Rasulullah kata dengan perbuatan lelaki ni, dia lagi kecek dengan Allah Taala kata, nganyi kau lagu mana ni ya Allah ya Tuhan aku? Wis 10 kali ganda ni. Maka Rasulullah dahik ketawa sehingga napuk gigi gerahnya dia. Ha. Napuk gigi gerahnya belakang. Ada riwayat Rasulullah akan tutup. Kalau napuk Rasulullah akan tutup mulut dia. Nah. Ha. Tu cara ketawa Rasulullah ni. Rezekilah boleh masuk syurga ni. Nabi kata dalam Quran pun ada sebut, waman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Sesiapa yang dihelokkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka dia betul-betul berjaya. Faz. Betul-betul. Kita anak kita boleh 10A. Tak jaya lagi. Kita dapat beli kereta baru. Kita dapat rumah baru. Belum tentu berjaya lagi. Tetapi apabila tu hewak tu bik kita, elok kita tak masuk neraka. Buh dalam syurga. Pada masa tu kejayaan yang betul-betul berjaya. Tak reti nak rayak kau orang. Biarlah kita susah. Kau miskin. Kau penat. Kau atas muka dunia. Melarat. Kau hina. Tetapi apabila masuk dalam syurga, Allah faz. Betul-betul berjaya. Hak tu baru kejayaan yang sebenarnya.